Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mencari Burung Channel. Baik teman-teman, ya. Untuk saat ini kita belum sempat untuk ngobrol burung pada malam hari ya teman-teman ya, mencari burung ataupun mencari sarang burung di alam liar teman-teman. Oke, tapi tidak menyurutkan teman kita untuk membuat konten teman-teman ya. Tuh kali ini ya kita mau lihat nih burung peliharaan nih, burung apa nih teman-teman. Tuh. Ini hasil mikat teman-teman ya, hasil mikat burung cerucuk di daerah kita. Soalnya masih banyak burung cerucuk, burung kutilang, kilang emas, kunjak, ya, burung-burung kicau lainnya ya. Masih banyak di sini teman-teman tuh, kita lihat nih. Nah, ini masih giras di teman-teman tuh. Ya teman-teman tuh. Ya kira biar cepet gacor gimana teman-teman, hasil mikat nih teman-teman. Ada pula juga burung-burung laut teman-teman, karena memang kita di daerah pesisir laut teman-teman ya. Burung-burung pemakan ikan teman-teman, lekok, cokak, cangak ya. Burung apalagi tuh, burung belibis juga ada teman-teman, burung ayam-ayaman, burung wak-wak. Banyak teman-teman sini ya, memang belum kita ngebolang lagi nih teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-temannya di subscribe, like, and share videonya, channelnya Mencari Burung Channel. Oke, itu dong harus itu ya. Ya teman-teman, ini kita panen pakai pur ini. Ini purnya pur dia udah habis, kita kasih pur burung perenjak nih teman-teman. Nah, waktu itu kita punya burung perenjak namun sudah tiada teman-teman ya. Jadi ini tinggal burung cerucuk aja teman-teman ya. Ya semoga aja ini awet ya teman-teman. Ya. Dikepoin juga teman-teman untuk videonya, channelnya ya, dicek-cek aja, dipilih-pilih aja video-videonya, mungkin ada yang lebih menghibur ya teman-teman, ada yang lebih menghibur ya, mencari burung di laut, di pinggir laut ya, burung laut ya, burung blekok ya, sarang burung, burung kicau ya, di malam hari ngobrol burung ya. Nah ini teman-teman, tuh dari atas sebenarnya. Tapi dia dimakan juga teman-teman, dia dimakan juga ya. Oh, dimakan juga. Nanti kita akan ngobor burung lagi teman-teman, ngobor burung ya, mencari burung pada malam hari. Nah, semoga aja kita mendapatkan burung-burung yang apa ya, yang langka, iya. Burung-burung yang langka. Nah, ini dia kalau burung cerucuk ya, yang kita lihat di daerah kita ya, sarangnya dia agak rendah ya teman-teman, burung cerucuk ya. Ada di satu video ya, itu kita melihat burung, sarang burung cerucuk itu rendah ya. Untuk ngobor burung-burung perenjak ya, pastinya di malam hari itu dia tidurnya di bawah ya, perenjak bawah teman-teman, perenjak bawah. Nah, kalau perenjak atas itu kalau di daerah kita adanya di pesisir-pesisir laut. Kalau untuk perenjak perenjak apa itu tadi, perenjak atas dia adanya di pesisir-pesisir laut, pinggir laut ya, di pohon-pohon. Nah kalau untuk perenjak bawah tuh banyakkan dia adanya di pinggir-pinggir sungai ya, atau pinggir-pinggir kali. Nah,
dicek aja tuh videonya ya, dicek videonya ada, kita lagi nangkep burung perenjak anakan biang juga ada teman-teman, dicek aja di channelnya Mencari Burung Channel ya teman-teman. Oke teman-teman ya, coba di komen apabila teman-teman saudara sahabat ya mungkin lebih paham mengenai burung cerucuk, coba di komen-komen aja teman-teman, barangkali aja kita saya mendapatkan ilmu dari teman-teman ya. Oke, terima kasih juga yang masih menonton video ini, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin ya, semoga kita bisa sukses bersama ya teman-teman. Nanti mangap aja tuh teman-teman tuh ya. Oke teman-teman, singkat video dari Mencari Burung Channel ya, jangan lupa di subscribe, like and share videonya, channelnya ya. Salam ya dari pesisir utara ya, saya akhiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.